Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Perisai Sekalian Mukallaf, masih lagi dalam mukaddimah. Dalam mukaddimah dia kita jawi waktu kita Rumi, jadi pegang mana tu nak ayat. Pegang sebelah tu ngujung dah tak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mukaddimah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maka kerana yang demikian itu, gemar hati hamba pada menterjemahnya kepada bahasa Melayu, iaitu matan akidah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi salah seorang imam akidah ataupun imam salah seorang ulama salaf dahulu yang hidup pada kurung ketiga deh, ataupun dalam kurung ke-300 Hijrah deh. Itu salah seorang ulama salaf yang penulisan dia sampai kita berkenaan dengan akidah deh, berkenaan dengan akidah. Maka ini menjadi rujukan kepada mana-mana kumpulan Islam pada zaman kita hari ini. Tak kiralah dia Asy'ariyah ke, dia Maturidiyah ke, dia Salafiyah ke, semua bersatu menyokong apa yang disebut, apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi ni dalam berkaitan dengan akidah. Dalam berkaitan dengan akidah. Faham? Baik orang ngaji Sifat 20, baik orang ngaji Tauhid 3, semua pakar belaka pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi. Oleh kerana itu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, dia salah seorang ulama kita. Orang daripada alam Melayu kita ni, ataupun orang Indonesia lah. Tak? Maknanya, memahami wakil kita. Dan dia sendiri adalah Asy'ariyah. Sama macam pegangan kita, tempat kita ni, iaitu mengaji Sifat 20. Tak? Tapi, lepas dia belek-belek kita ni, dia kata, tak gemar hati hamba untuk menterjemahnya kepada bahasa Melayu. Mana mungkinlah kita kata dia adalah orang antara orang awal yang menterjemahkan matan akidah atau hawiyah ni kepada bahasa Melayu. Dan diajar di Mekah dulu ni. Dan membuat syarah baginya. Bukan setakat dia terjemah kitab ni, kitab Imam At-Tahawi ni. Kita boleh Google cari dalam internet, dia punya PDF matan akidah At-Tahawiyah. Kita di bawah dakwah limited, kita pernah buat daurah kitab ni. Kita habiskan dalam masa 2 hari dah bersama Al-Fadhil Doktor Doktor Juharimah. Doktor Juharimah kita pernah buat. Boleh cari dalam YouTube, ada lagi rakaman-rakaman dia. Mana dari awal kitab sehingga habis. Bukan kitab kita ni, matan dia sahaja. Matan Imam At-Tahawi. Itu salah satu pokok-pokok akidah yang dibincangkan oleh Imam At-Tahawi. Jadi tuan pengarang kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kata, gemar hati hamba untuk terjemah kitab ni. Sebab baiknya kitab ni dah bermanfaatnya dalam memahami akidah salaf ataupun akidah ahli sunnah tu sendiri.
Bukan setakat dia terjemah, malah dia syarah pula. Nah. Dia kata dan membuat syarah baginya. Kita setakat kita baca kitab ni, kita tak, kita study kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir ni, rupa-rupanya dia banyak mencedok daripada salah satu kitab masyhur, kitab syarah yang masyhur, kitab Imam At-Tahawi ni, tak, yang disyarah oleh Imam Abdul Bar, nama kitab dia tak ingat lah nama kitab lah. Tapi kebanyakan ni dicedok situ dalam syarah dia ni. Dan hamba namakan akan terjemah dan syarahnya itu Perisai bagi Mukallaf. Ini nama kitab yang kita akan baca. Perisai bagi Mukallaf. Benda masuk perisai, bahasa Terengganu dia kita panggil perisai. Nyangga. Nyangga kita. Nyangga bagi Mukallaf. Siapa Mukallaf? Bukan mu'allaf ni, mukallaf. Mukallaf iaitu orang yang dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Kita semua ni lah, orang yang dah akil balik, yang dah cukup umur, maka dia dikenali sebagai mukallaf. Mukallaf ni dia yang dipertanggungjawabkan segala kebaikan yang dia buat dan segala kejahatan yang dia buat. Tak? Okey, oleh kerana kita dah dipertanggungjawabkan, maka sebesar-besar tanggungjawab yang Allah beri kepada kita adalah tanggungjawab akidah. Tak? Mempertahankan akidah yang sejahtera, akidah yang selamat. Imam Hasan Al-Banna dalam dia merekrut geruk-geruk di Ikhwanul Muslimin, salah satu benda yang disebut sebagai pegangan kumpulan dia lah, benda dia kata pertama dia kena salimul akidah, kena akidah yang sejahtera untuk kita teruskan kehidupan kita ni. Tak kira lah apa status kita, benda kerja buat kita, apa jawatan kita, mungkin ada salimul akidah, akidah yang sejahtera. Macam mana akidah yang sejahtera ni? Akidah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tak? Akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan ataupun dipegang oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in. Sapalah ke imam-imam yang empat tu. Tu akidah yang salim, kita kata akidah yang sejahtera. Jadi ni menjadi satu tanggungjawab besar dalam hidup kita, nak cari yo ni salimul akidah. Sebab tanpa akidah yang sejahtera, rosak habis benda lain. Semayang bang kita ke, apa sahaja kita buat, pergi haji dak, pergi umrah setara mana pun, tapi kalau kita akidah yang tak clear dalam bab mentauhidkan Allah, masalah. Masalah. Dak salimul akidah. Cukup dah tu, dak lagi. Hasan Al-Banna sebut pula kepada ikhwan dia, pengikut-pengikut dia, dia kata benda, dan juga kena cari sahihul ibadah. Kena cari ibadah yang sahih. Bahasa mudah kita, ibadah yang sah. Kita fahamlah sebut dak ni sah ni batal, ni sah ni batal dak. Maksud dia benda sahihul ibadah. Ibadah yang sahih. Macam mana pula ibadah yang sahih? Sesuai dengan hak Nabi buat. Ibadah sahih lah tu. Hak tak sesuai dengan Nabi buat, masalah. Hak tak sesuai dengan Nabi buat, masalah. Sama ada masalah tu masalah berat ataupun masalah dia masalah syubhah, kita panggil. Syubhah. Baik bentuk semayang kita, baik bentuk zikir kita, apa sahaja atas nama resmi dia sebagai ibadah kita buat, dengan niat ibadah kita buat, maka dia mesti sahihul ibadah. Tak? Mesti sahihul ibadah. Apa tak? Hak dalam bab kehidupan kita, loh gilah. Kita nak pakai kereta motor ke, kita nak apa pun, kita nak main apa, kita nak kerja buat apa pun, asalkan tak terlibat dengan benda yang haram, asalkan tak terlibat dengan benda yang syubah, tafadhal. Tapi dalam bab ibadah, bab agama tak? Nanti dulu. Dia mesti sahihul ibadah. Hatta semayang kita pun lah, kita semayang tunggal-tunggal lah, rupanya tak serupa. Sah tak ibadah kita? Tak. Tidak. Tak. Sebab tu kita ngaji habis teh, bak ambil semayang, kita ngaji habis teh, cermak tak cermak, ada orang sapa perekat, dia was-was apa ambil semayang. Tak. Setengah jam dia ambil semayang, buat apa eh? Nak sahih, nak sah dia punya, dia punya tu tak. Tapi siapa tak was-was, jadi masalah. Tak.
Bang, orang mandi wajib, ada mandi wajib sampai ke habis subuh. Tak habis kita selesai kita mandi wajib. Apa eh? Nak sesuai, nak sah dia punya. Sah-sah ni kat mana? Sah ni subuh Nabi buat. Tu sah. Tak. Itulah yang kita panggil sah. Tu timbangan kita. Faham? Jadi dia kata aku namakan kitab ni sebagai perisai bagi mukallaf. Tak. Nyangga bagi mukallaf dalam menghadapi apa-apa saja fahaman yang ada dalam dalam kehidupan kita. Eh, tak lari. Kita hidup ni tak akan lari daripada masalah akidah yang betul ataupun tak betul. Baik masa kita sihat, baik masa kita sakit. Faham? Masa kita sihat, gini cara dia. Masa kita sakit, gini cara dia. Mesti berpandu dengan akidah. Akidah yang sejahtera. Atau simpulan iman atas jalan salaf. Ataupun nama kedua bagi kitab yang ditulis ni. Bawah dia tulis tak? Di muka depan muka tak, muka depan dia tu. Simpulan iman atas jalan salaf. Oh, ni clear. Dia sebut. Dalam kitab aku ni, aku bincang akidah yang difahami oleh salaf. Oleh salaf. Siapa yang dimaksud salaf ni? Salaf ni, pala utama dia Nabi SAW. Para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Ini dikategorikan salaf. Bahasa mudah lain, kita kata salaf ni golongan 300 tahun awal Islam. Golongan 300 tahun awal Islam. Siapa mereka ni? Di antara mereka, selain pada Nabi, selain pada para sahabat, selain pada tabi'in, tabi' tabi'in, siapalah keimam yang empat? Dah, siapa keimam yang empat? Iaitu siapa? Imam siapa ni? Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Ini salaf. Dan ini pegangan akidah mereka. Faham? Siapa lagi? Termasuk ulama-ulama hadis, imam-imam hadis pun masih dari kalangan salaf, kita kata. Mereka masih dari kalangan imam salaf. Ha, jadi dia kata dalam kitab yang kita akan bincang ini adalah simpulan iman, iaitu benda-benda yang berkait dengan iman, berkait dengan akidah, berkait dengan tauhid. Nama dia belakang tu, tak? Ha, kitab akidah pun dia kita panggil, kitab iman pun dia kita panggil, tak? Kitab tauhid pun dia kita panggil. Ha, dan juga ada sebahagian ulama namakan kitab fiqh, ya juga. Ha, macam Imam Hanafi dia ada kitab dia. Dia ada tu matan yang ditinggal kepada kita, nama dia Fiqhul Akbar. Fiqh besar. Benda maksud fiqh besar, kita duk faham fiqh-fiqh ni bab semayang, tak bab puasa. Tak. Fiqhul Akbar maksud dia berkait dengan akidah. Maka tu semua dipanggil sebagai kitab akidah ataupun kitab tauhid, kitab iman. Jadi ini nama kedua dia, simpulan iman atas jalan salaf. Dan hamba tujukan dengan huruf sa. Ha, ni kaedah yang dia tu. Dalam buku Rumi kita pun dia tulis ke? Ke tak ada tulis? Sok. Sok ni kepada perkataan pengarang, iaitu Imam At-Tahawi. Sok maksud dia nas. Simbol kepada nas. Teks asal dia. Matan asal yang ditulis oleh Imam At-Tahawi. Ha, kena reti juga kaedah kita ni. Ha, baru kita betul baca ni. Kalau kita nak nisbah kepada Imam At-Tahawi, semua benda yang dalam sok tu. Sok tu hak Imam At-Tahawi yang kata. Tak? Ha. Dan dengan huruf tak kepada terjemah bagi matan yang tersebut. Tak maksud dia terjemahan kepada matan tadi. Siapa tulis ni? Ha, ni tuan syekh kita. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia yang berusaha untuk terjemah setiap matan yang disebut oleh Imam At-Tahawi. Dan dengan huruf shin kepada syarah yang hamba punguk akan dia daripada beberapa kitab tafsir dan hadis dan usuluddin. Ha, jadi dalam kitab kita ni ada tiga perekat. Pertama, matang dia dengan simbol tak. Kedua, dak. Apa ni terjemahan dia. Matang dia dengan simbol sok. Ha. Kedua, terjemahan dia dengan simbol tak. Dan ketiga, syarahan dia. Dak. Tafsiran dia dengan simbol shin. Dengan simbol shin. Dan semua tu kita akan baca. Ha, bila baca belaka ni, parok sikit ni. Tak? Ha, lamalah makan masa. Tak? Kita kitab ni, kita dengan surah kita ni jadi tiga tepat. Kita ngajar. Tiga tepat.
Hak paling lama kali kita mengajar mana? Pinang Merah. Ha. Pinang Merah ni baru sampai muka surat 118. Tak habis lagi. Bila kita start Pinang Merah? Ada tanda itu. Oh, sebelum 2000, sebelum banjir 2010 ataupun 2011. Tak habis lagi. Ha, waktu dua kali sebulan. Ha. Sini tak tahulah sekali sebulan ni gelak gambar nak boleh habis awal tak. Ha, jadi harap-harap boleh habislah. Ha. Kita kecil je tapi ha. Gitulah kita tak. Lepas tu pondok kita buka tahun di pondok kita buka tahun 2018. Ha, baru lagi 2018 baru muka surat berapa 2018? Ha, muka surat 60 baru. Ha, muka surat 60 ni pun dua kali sebulan. Ha, kat kita ni sekali sebulan. InsyaAllah lah sebelum kiamat tu habis lah aku, insyaAllah. Ha. Tak apalah kita kira tak. Kita ngaji secara nadah ni tak sama macam ngaji pondok kan. Orang ngaji pondok ni dia panggil mulazamah. Dia panggil muta'alik. Kita ni dalam satu asar ada disebut. Walaupun sebahagian ulama' kata asar ni dhaif. Tapi maksud dia tu sahih kita kira. Disebut kun aliman. Au muta'aliman. Au mustami'an. Au muhibban. Wala takun khamisan. Jadilah mu. Ini kata sebahagiannya asar. Kata-kata sahabat ada nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perbincangan dia dari sudut riwayat dia gitulah, ada yang kata dhaif. Tapi kita boleh ambil maksud dia, kun aliman, jadilah mu orang alim. Kalau mu boleh usaha jadi orang alim, jadi ulama, tafadhal, itu lebih baik. Sebab Allah sebut dalam Quran dia, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di sisi hamba-hamba dia ni tak ada orang lain melainkan para ulama. Orang yang alimu bidinihi. Tak. Orang yang reti dengan agama dia. Ini dia panggil ulama. Jadi kun aliman, jadilah mu orang alim. Tak boleh jadi orang alim, jadi tahap-tahap kedua, muta'alliman, orang yang nak belajar. Muta'alliman. Muta'alliman ni kita nisbah orang yang mulazamah. Orang yang menekuni ilmu. Orang duk ngajilah. Oh, duk pondok baik. Tak kira sama ada di pondok ke, sama ada di universiti ke. Jaya baloh abad ni. Kita paling tak berahi jenis orang baloh abad ni. Orang duk pondok dia kutuk orang ngaji you. Oh, kita paling tak minat. Oh, benda PhD-PhD lah. Mu ingat PhD benda, ingat orang ngaji. Ha? Bukan kata dia duk gigi tidur di universiti. Kalau nak cair, mu terangkan dia ambil PhD. Tengok, boleh ke tak? Tak sembang sedap sangat lah. Jangan. Begitu juga orang yang ngaji universiti. Jangan duk kutuk orang pondok. Orang pondok pun ngaji. Hak ngaji lah. Hak tidur-tidur juga. Ha. Tak. Hak ngaji-ngaji. Dan kita kenal. Kita sign dengan abang-abang kita sini. Kita orang pondok. Memang dia aling sungguh. Dia ngaji sungguh. Maknanya sin learn ni. Ni tak. Gi ngaji mana pun. Asalkan pengajianmu tu betul. Sahih ilmu yang betul. Bismillah. Pondok ke, universiti ke, pergi Mesir ke, pergi Yaman ke, pergi Saudi ke, asalkan mengaji betul. Jangan budak mengaji balik-balik. Ha. Macam orang duk wayu cerita, saya bukan ustaz. Ha. Tapi saya ulama. Ha. Pening kita tengok cerita tu. Tambuh jenis, tak pergi mengaji. Ha. Gi masuk periksa je, tak aja masuk pun kelah. Tak aja nadah pun, tak aja habis pun kita ngaji. Oh, ni bahaya. Kata. Tiba-tiba balik Malaysia, balik dari Yaman ke, dari Mesir, dari mana, orang panggil dia ustaz. Parut lagi orang beritut guru terus dia. Masya Allah. Jangan. Sebab ilmu ni dia ada sanak dia. Dia ada sandaran dia. Tak? Ulama' dulu kita boleh kenal. Siapa tok guru dia? Siapa anak murid dia? Tak? Imam Syafi'i, kita boleh kenal siapa tok guru dia? Imam Malik tok guru dia. Mana dikenali ilmu dia? Tiba-tiba ada orang kita tak kenal pun. Siapa tok guru dia? Mari mana tok guru dia? Tiba-tiba dia cakap benda tu. Tanya soalan semua 1,000 jenis soalan dia boleh jawab belaka. Hai.
Masalah kita kata. Tak. Jadi jangan kita pertikai. Ngaji mana pun, muta'alliman. Dia belajar. Tak, belajar. Muta'alliman. Disebut, kalau muta'allim jadi orang alim, jadi tahap kedua. Muta'allim. Orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Ta'lih juga, mustami'an. Jadi orang yang mendengar ilmu. Jadi istilah kita hari ini, kita boleh bagi dua orang dalam surah kita ni. Orang ada kitab, kita boleh letak muta'alliman. level kedua. Hak mari lenggang ni, ta'lih letak duduk di level kedua. Minta maaf. Dia boleh jadi mustami'an. Mari dengar. Kan bahasa orang dia kan, gimana kita dengar? Betul dia pergi dengar sungguh. Dia pergi dengar. Ini disebut dalam asar ini mustami'an. Orang yang mendengar ilmu. Bagus tak? Bagus tak? Bukan kata tak bagus, bagus lagi. Tak boleh juga sibuk. Allah pagi petang siang malam sibuk. Tak? Nak jadi alim jauh sekali. Nak belajar jauh sekali. Nak dengar pun tak dam. Kun muhibban. Asar sebut. Jadilah orang yang cinta pada majlis ilmu. Tak? Bunyi Ustaz Azhar mari kapur kita. Oh, sedap. Tapi tak dah lagi. Tak apa dah tu. Muhibban dia panggil. Orang yang cinta pada ilmu. Orang yang cinta pada majlis ilmu. Apa dah? Tak? Oh, tak apa lah. Kita tak dah mari Ustaz Azhar malam ni. Tak apa, kita sponsor kambing. Buat makan kambing. Sedap kot kita dengar tak? Tak? Ini dia panggil muhibban. Orang yang cinta dengan ilmu ataupun majlis ilmu. Wala takun khamisan. Dalam asal sebut, mu jangan jadi yang kelima. Mu tak boleh jadi yang pertama, tak apa lagi. Tak boleh jadi yang kedua, tak apa lagi. Tak boleh jadi yang ketiga, tak apa lagi. Tak. Tak boleh jadi yang keempat, mu jangan jadi yang kelima. Mana yang kelima ni? Yang kelima ni tak disebut dalam asal. Lalu para ulama menafsirkan yang kelima ni antaranya mubtadi'an. Ini antara tafsiran daripada asal ni. Jangan mu jadi orang yang bid'ah. Orang yang menyesatkan orang. Orang yang tak ngaji, bukan alim pun tapi yang sembang bab agama gagal kat meja je tak. Tak. Jangan. Ataupun diterjemah ditafsirkan kepada orang yang membenci ilmu. Dok dengar sazah, oh mari nak kata kau orang tu. Contoh tak. Bang, ini orang yang mana dia bukan alim, dia bukan muta'allim, dia bukan mustami', dia bukan muhibban tetapi orang yang membenci ilmu ataupun agama ini. Jangan jadi gitu. Tak. Jadi kita kata ngaji ni di pihak mana pun dia orang ngaji deh. Okey. Jadi dia kata nama yang dia beri adalah mana dah? Syarah kepada syarah yang hamba pungut akan dia. Tengok beraluhnya Syekh Abdul Qadir Mandilin, dia kata bukan aku syarah sendiri tapi aku cedok dari kitab-kitab lain. Dan akan dia daripada beberapa kitab tafsir dan hadis dan usuluddin. Kitab tafsir kita tahulah, tafsir Al-Quran. Dan kitab hadis, himpunan hadis-hadis. Dan kitab usuluddin. Kitab usuluddin ni kitab apa? Kitab akidah. Kitab akidah. Kita boleh tengok Syekh Abdul Qadir Mandili ni perjalanan hidup ilmu dia melalui kitab-kitab peninggalan dia. Melalui kitab-kitab peninggalan dia. Dan alhamdulillah kitab-kitab dia ni masyhur tempat kita. Antara yang paling famous sekali tempat kita, kitab dia benda. Sini buka tak kitab Penawar Bagi Hati? Ada buka. Tu kitab dia tu. Kitab ni gilah mana pun kalau rantau kita ni baik Indonesia, baik Malaysia, baik Thailand, kitab Penawar Bagi Hati ni memang jelira molek. Orang berhi belaka. Ini antara kitab awal dia. Leh, kitab Penawar Bagi Hati. Dia ada juga kitab macam hak kita ambil ni, kitab Perisai Sekalian Mukallaf. Ini antara kitab akhir dia. Kitab akhir dia. Dan kalau kita perhati, khususnya dari sudut akidah, dia macam beralih. Nampak tak? Dia beralih daripada khalaf jadi salaf dia. Dalam bab akidah. Dalam bab fiqh dia kekal. Masih dia dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam bab akidah ni, dua kitab akhir dia, kita boleh tengok, dia lebih tumpu kepada akidah salaf. Tak? Antaranya kitab ni memang jelas clear lah, iaitu akidah salaf. Nak perisai sekalian mukallaf. Dia ada satu lagi kitab anak kunci syurga. Kitab anak kunci syurga. Pun sama. Dalam kitab anak kunci syurga ni, di awal dia, di penggang pertama dia cakap bab akidah. Semua sekali dia cakap bab akidah salaf. Tak, akidah salaf. Penggang kedua dia cakap bab fiqh. Ini perubahan
yang berlaku di kalangan para ulama. Tak pelik kita kata. Tak, para ulama ni selepas pada kajian dia, selepas pada dia mendalami ilmu, dia boleh berubah daripada satu mazhab kepada mazhab yang lain. Maknanya bukan kata mazhab dia hak lepas tak molek, tak. Mang. Mang, tapi dia tengok ini lebih kuat bagi dia pandangan. Masuk kita ambil Imam At-Tahawi, lepas-lepaskan kita kata Imam At-Tahawi asal dia daripada mazhab Syafi'i. Dia ngaji dengan siapa? Ngaji dengan Imam Muzani. Imam Muzani ni siapa? Anak murid pertama, anak murid yang terbaik Imam Syafi'i. Imam Muzani. Siapa Imam Muzani ni? Pak saudara dia. Pak saudara Imam At-Tahawi. Apa tak? Tiba-tiba lepas dia ngaji-ngaji dengan Imam Muzani ni, dia pergi ngaji lain, lah-lah jadi Hanafi dia. Jadi mazhab Hanafi. Nampak tak? Padahal bapak dah tu mana, kalau dari sudut sanak dia nombor tiga selepas Imam Syafi'i. Ya? Dia, pak saudara dia Imam Syafi'i. Dekat lah. Tapi dia lebih cenderung kepada mazhab Hanafi. Lah-lah dia jadi mazhab Hanafi. Dan imam besar dalam mazhab Hanafi selepas dia tu. Pelik ke? Tak pelik lah. Tak pelik lah. Jadi kita jangan bila kita tengok orang beza dengan kita sikit, kita anggap dia pelik dulu. Tak lagi, nanti dulu. Kalau dia masih dalam rangka ahli sunnah wal jemaah, benda maksud kita ahli sunnah wal jemaah ni, iaitu dari kalau budak bab fiqh, bab benda dia masih tak lari daripada imam empat mazhab ni, bismillah. Tak, walaupun beza dengan kita. Faham? Kita nak tengok beza tak beza kita, kita pergi Mekah tak? Ada orang mayang tak? Buat ni. Ada Tok Imam Mekah contoh tak baca bismillah. Pelik ke? Salah ke benda ni? Tak. Dia masih dalam mazhab. Masih dalam ahli sunnah. Ini pandangan mazhab Hanafi. Tak baca bismillah. Ini pandangan mazhab Maliki. Tak baca bismillah. Ini pandangan mazhab Hambali. Tak baca bismillah. Nampak tak? Jadi apa pelik eh? Sampai mereka ada di kalangan jemaah kita ni. Tak pergi semayang Masjidil Haram. Tak pergi semayang Masjid Nabawi. Semayang di hotel. Apa kan? Tok Imam tak baca bismillah. Dia kata. La ilaha illallah. Ini masalah. Tak. Sebab jumuk dia dalam pandangan. Nanti sebab kamu terima dah kan mazhab Hanafi kan ahli sunnah, kamu kata mazhab Hambali kan ahli sunnah, mazhab Maliki kan ahli sunnah. Dah kenapa bila tiba-tiba ada imam yang bermazhab Hambali mutambah jadi makmum dia? Mana boleh. Nah, ini kata jumuk dalam tu. Deh. Kita sembahyang sebelah, tiba-tiba orang sebelah tahiyatnya gerok, nyanyak-nyanyak gerok. Ha. Yang kata dia main, tu mazhab dia. Nah. Antara mazhab Hambali, pandang salah satu pandangan mazhab Hambali mesti kena gerok. Kita gerok juga sekali je kan. Ha, sekali tak. Dia tak dari awal pagi nyanyak-nyanyak kata Nathan ni buat apa yang gerok semua. Ha, nanti dulu. Mazhab dia. Nampak tak? Ha, kecuali dia buat luar daripada empat mazhab. Tak tahu kat mana. Ha, ni baru kita boleh tolak. Tak? Ha, ni baru kita boleh tolak. Begitu jelas juga dalam bab akidah. Jangan asalkan oh bukan sifat 20. Ha, ini sesak. Hai. Mati dulu. Sebab dalam akidah kita ada salaf, kita ada khalaf. Ni dibincang lama dah benda ni. Ada mazhab salaf dalam akidah, ada mazhab khalaf dalam akidah ni. Mazhab khalaf ni macam kita pegang ramai-ramailah sifat 20. Tak. Syairah, Maturidiyah ni dikategorikan sebagai mazhab khalaf dalam akidah. Ada pun mazhab salaf, ha, dipegang oleh Imam Hambali. Tak. Ha, dipelopori oleh siapa? Imam At-Tahawi dan seumpamanya. Ini dalam bab akidah. Maka kalau kita ngaji sikit bab ni, insya-Allah kita tak akan balah. Tak. Dalam sesama ahli sunnah ni tak akan balah. Tak akan badi menuduh, tak akan badi menyesatkan, tak akan. Selagi mana dia masih berpegang dengan pandangan-pandangan imam-imam yang muktabar ni, tak menjadi masalah. Tak. Saya ni lebih suka kalau ada persoalan, ada kemusykilan, boleh tanya direct. Tengah-tengah kita bincang ni lebih baik. Neh. Ha, belajar santai dah, jangan takut lah. Ha, tak? Ha. Sebab yang kita anggap, kan aku tanya orang kata aku tak tahu. Tak tahulah ke? Yang kata kan aku tanya soalan bodoh. Ha, tak? Relax. Dalam bab belajar ni, bertanya lebih baik. Dan benda tu lebih lekat dalam diri kita. Nak banding kita syarah, ranga-ranga-ranga, tak sedar. Tak? Faham? Tapi dengan kita tanya soalan, kita akan lebih fokus. Sebab soalan aku tanya ni kan? Tak? Mesti kita akan ingat perbincangan daripada soalan-soalan yang kita kemukakan. Tambah-tambah berkait dengan akidah lagi lah. Tak? Ha? Mesti kita bincang, mesti kita lumakkan dan kita faham sungguh. Sebab akidah ni, dia benda
Urwatul Wuthqa dia panggil. Simpulan mati, simpulan tak. Kalau mai ikat lebih kurang, dia panggil ikat lebih, ikat lebih kurang ni. Tambah ayam sebab dia tak boleh. Dia mesti simpul mati tu. Tak, tak boleh mai ikat ribeng gitu je. Ba'akidah. Dia mesti simpul mati. Maka nak simpul mati ni kena faham betul dulu. Tak. Kena faham yang clear dulu baru kita boleh simpul mati. Dan adalah ayat Quran yang di dalam syarah ini tiada hamba terjemah akan dia. Bak ayat Quran tengok beraluh Imam Syekh Abdul Qadir ni atau Imam besar dah ni, ulama besar Syekh Abdul Qadir ni. Tanyalah orang-orang yang pernah ngaji Mekah ni, memang akan lalu kot dia. Syekh Abdul Qadir ni, ulama besar tanah Melayu kita ni, tak, yang duduk berkhidmat ngajar ilmu di Mekah. Faham? Balik jarang-jarang sekali ke Indonesia. Kita pernah temu satu kitab dia tapi Allah sayang, tak tahulah nak cari mana pula. Kitab, kitab bahasa Arab Syekh Abdul Qadir Mandiri. Kita pernah beli masa ada satu apa ni, pameran kitab-kitab Jawi lama, karangan ulama-ulama lama. Kita pernah temu kitab dia cakap bab politik. Masya Allah, masa tu berlaku revolusi menentang penjajah di Indonesia baik, di Malaysia baik. Jadi ada orang pergi Mekah tanya soalan bab ni, lalu dia jawab sebutir kitab. Bukan kata tau, sebutir kitab dia jawab. Dia kata keharusan, kewajipan menentang penjajah yang telah menjajah tanah air kita ni. Dia wari hadis, dia wari lok, masya-Allah. Tapi sayangnya kita tak tertelan banjir. Jadi tak dapat diselamatkan, tak tahulah kita tak tahu nak cari mana kita tu lok. Kalau siapa-siapa boleh temu tolong lok. Tapi dalam bahasa Arab, tulisan dia dalam bahasa Arab. Masya-Allah, kita baca cukup-cukup kuat dia punya. Dia bukan orang politik, dia bukan orang mana-mana parti yang. Masa tu start nak tubuh, dia panggil dia syarikat Islam masa tu nak tubuh nak lawang ni syarikat Hindi kan? Tak? Kan masa tu tak? Apa ni, penjajah masuk dengan syarikat Hindi ke benda. Jadi di kalangan umat-umat, ulama-ulama Islam ni tubuh satu, nama dia syarikat apa ni, Islam, syarikat Islam tu silap nama dia. Dan kita pernah dengar cerita daripada siapa ni, Tok Guru Presiden, tak, Tok Guru Ajadi. Dia cerita tentang syarikat Islam ni pernah mari. Tok ayah dia dak dengan syarikat Islam ni mari untuk buka apa ni pengaruh dia di tanah air kita ni. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tengok beraluh tak beraluh dia, dia kata dan adalah ayat Quran yang di dalam syarah ini tiada hamba terjemah akan dia. Mari ayat Quran aku tak terjemah sendiri. Oh, beraluh ni. Tak? Padahal dia ulama besar lah ni. Sebab dia tak terjemah sendiri. Takut salah. Ayat Quran lah ni. Kalam Allah kan ni. Tak boleh buat terjemah lebih-lebih kurang. Lalu dia kata, aku tak terjemah sendiri benda. Bahkan hamba nakal akan tafsirnya. Tetapi hamba ambil daripada tafsir dia. Ha, bukan kata, maksud ayat ni maksud gamuk ni gini kot eh. Eh, mana boleh buat kot-kot gitu. Tak? Ayat ni rasanya maksud dia gini. Tak boleh. Kita tak boleh bercakap tak tanpa ilmu berkaitan dengan kalam Allah. Begitu juga berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Tak boleh buat mudah. Faham? Dalam bab kita nak faham Quran, mesti rujuk ulama tafsir. Pegang kaedah ni. Faham tak? Siapa-siapa pun kita, mazhab mana pun kita, kena pegang kaedah ni. Nak faham Quran, nak faham mana-mana ayat Quran, mesti rujuk tafsir. Ulama tafsir yang muktabar, yang telah dikenal. Tak, dia punya akidah, dia punya mazhab dia. Faham? Ulama tafsir. Dia orang yang lebih mahir dalam ilmu ni. Faham tak? Nak reti hadis, nak faham hadis, kena rujuk ulama hadis. Kena rujuk ulama hadis. Mereka yang lebih faham bab ni. Kita pernah bersembang ni seorang ustaz. Dia kata saya mudah je. Asalkan ada orang kata hadis ni sahih, saya pakar. Oh. Kita kata mudah sangat gitu. Faham? Bukan semudah itu hadis ni. No. Hadis ni ada disiplin dia. Hadis lebih cermat daripada ayat Quran. Ayat Quran kita tak petikai dah, tak? Semua dah diterima, semua sahih, semua mutawatir. Ada pun hadis, ada hadis dhaif, ada hadis, tak? Ada hadis yang mungkar. Faham? Tiba-tiba ada hadis mungkar,
Muka ni hadis yang ulama tak terima dah. Tiba-tiba ada seorang terima hadis ni. Boleh pakai tak boleh pakai? Tak boleh. Tambah-tambah pula ulama terima ni ulama yang dikenali, orang yang tasahul, yang bermudah-mudah dalam menilai hadis. Lagi kita tak boleh pakai. Faham? Tiba-tiba dia oleh kerana hadis ni kena dengan hak benda dia nak buat, kata saya, kata hadis ni sahih dah. Sebab ada ulama kata dia. Kalau gitulah kaedah, maka mana kemurnian Islam ni? Kemurnian Islam ni duduk pada sumber kita. Faham tak? Daripada Quran dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Oleh kerana tu, kita minta sangat-sangat semua jemaah kita ni, supaya bila nak cakap bahawa ayat Quran, tak, baloh pada mana-mana ayat Quran, rujuk tafsir. Tak, rujuk tafsir. Mana fahaman dalam tafsir bahawa ayat ni? Ha, situ pegangan kita. Kita sembang bab hadis Nabi, rujuk ulama hadis. Tak, rujuk ulama hadis. Siapa ulama hadis ni? Kita boleh cari Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi dia juga pakar ilmu hadis. Tak, dia antara masyhur yang syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ni. Tak, dia sendiri ada beberapa kitab himpunan hadis-hadis Nabi. Faham? Ha, rujuk dia dalam bab memahami. Ni kalau ulama lama lah. Ulama yang terkemudian ni kita boleh rujuk ulama-ulama hadis yang ada di zaman kita hari ni. Tak, ulama-ulama hadis yang ada di zaman kita hari ini, termasuk kita di Malaysia ni ada. Tak, ustaz-ustaz kita yang memang bidang dia, di pengajian dia, pengkhususan dia adalah ilmu hadis. Rujuk dia lah. Dia yang lebih tahu. Tak banding kita. Tak. Saya sendiri pun, saya merujuk. Kita pun bukan bidang kita, bukan pengajian kita khusus ilmu hadis ni. Kita hanya ngaji basic saja di universiti. Tak. Lepas tu ngaji tak laki sikit-sikit dengan ulama-ulama hadis di Yaman. Oh, nak kata pakar hadis lah. Kita kata bukan kita. Tak. Kita ilal hadis, kita tak rajin ngaji. Tak. Orang ngaji hadis yang memang bidang dia khusus, dia ngaji mustalah hadis, dia ngaji ilal hadis. Ilal ni tentang perbincangan dalam bab dak penilaian ulama-ulama yang meriwayat hadis ni. Dia bincang ke siapa setara tu. Kalau kita dengar memang ngatuk mata sebab bukan bidang kita. Faham? Dalam bab nak tahu satu-satu hadis ni, ya ke dak, sahih ke dak. Faham? Oh, jangan awak mudah awak barai dia kata hadis ni dak saka-saka je sahih ke dak. Ini orang bermudah-mudah dalam dak menilai tentang ilmu hadis. Okey. Pembaca yang mulia, tuan pengarang kita kata ni, barang yang ada pada syarah dan terjemah itu daripada yang sebenar, maka ia daripada Allah Ta'ala. Dia peringat kita, kalau membaca kitab hak aku tulis ni, tak, khususnya pada terjemahan dan pada syarah dia. Sebab matang tak cara dah. Hak tu daripada Imam Tahawi. Hak dua ni hak aku buat, dia kata. Maka kalau mu temu dalam mana-mana tulisan aku ni hak betul, itu datang daripada Allah. Itu adalah ilmu, ilmu Allah. Tak. Dan barang yang ada pada keduanya daripada kesalahan, maka iaitu daripada hamba sendiri. Tiba-tiba kita baca ada dia salah lah dalam bab menilai ataupun membincangkan isu ni. Tak, tersalah daripada kefahaman yang sebenar. Maka dia kata hak ni adalah kesalahan hamba sendiri. Tak, tu kesalahan aku. Hak benar datang daripada Allah. Ini bergaluh ataupun tawaduknya para para ulama dengan ilmu. Nah. Terjadi terjadi ia kerana singkat pengetahuan hamba. Singkat lagi pengetahuan. Padahal berapa putih kita dah dia garang lah. Tapi dia kata kalau salah tu juga, maknanya singkatnya ilmu hamba ni. Maka besar harap hamba daripada pembaca yang terhormat menunjuki ia akan hamba kepada kesalahan itu. Kalau mana-mana tuan temu kat mana salah, tolonglah tunjuk balik, tolonglah betul balik. Dak. Ini kaedah para ulama. Dan memang kita akui dak, setiap kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama ni tak terlepas daripada kesalahan, kesilapan. Hanya sebutir kitab aja hak tak ada salah. Kitab dia. Quran sahaja ada salah. Selain pada Quran, mesti ada. Tak? Tak sikit, banyak, mesti ada. Kesalahan-kesalahan yang... Tak? Kita kata, ambu dah kan dia ulama'. Betul dah dia ulama' tak? Tapi dah. Faham?
Macam kita ambil Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni tak kitab paling sahih selepas Al-Quran. Ada tak perbincangan dalam hadis? Ada. Faham? Ada kat mana? Ada pada hadis-hadis muallaq, dia panggil hadis-hadis muallaq. Imam Bukhari ni, dia kalau kita tengok kitab dia, dia tulis, dia susung hadis dalam kitab dia ni, dan dia letak tajuk. Dia letak tajuk setiap kitab ni. Dah. Apa dak? Tajuk tu sendiri, kebanyakan tajuk tu adalah hadis juga. Apa dak? Ha, bila hadis, dia tahu hari sanad dia. Kan biasa hadis Sahih Bukhari dia akan sebut hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana A'mash, dak? Qala li hadatsana, contoh. Dak. Daripada tok guru dia akan sebut sanad dia siapa ke sahabat. Sanad ilmu hok diterima ni. Tapi bila mari bab tajuk dia tahu tak sanad ni. Maka ulama bincang hadis tu sahih ke tak sahih. Apa tu? Ha, kalau kita rajin dengar orang cakap ada kot hadis tak sahih dalam Bukhari. Betul, bukan pada hadis dia, tapi pada tabuik dia, tajuk yang dia letak. Faham? Oh, siapa setara tu? Kita boleh temu orang cakap dak tulis kitab siapa setara tu dak. Faham? Siapa tajuk pun dia ambil hadis juga. Satu. Dan kadang-kadang Imam Bukhari dia wari cerita. Hadis, hadis, hadis sahih baik kan? Tapi ada kadang-kadang dia wari cerita. Cerita ni bukan hadis. Cerita-cerita. Salah satu cerita yang baru ni kita sambut maulud, orang bawa cerita ni. Cerita benda, cerita tentang dia kata Abu Lahab setiap hari Senin off day, tak kena azab. Nah, dalam neraka. Abu Lahab tahu kan? Abu Lahab ni pak saudara Nabi yang maki Nabi ketika Nabi mula-mula berdakwah secara terang-terangan. Taballaka alihada jama'tana, dia kata ke Nabi. Tak. Celaka mu Muhammad. Kerana ni kamu panggil kami. Tak. Lalu Allah jawab balik, tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah balas dia. Tak. Lalu ada cerita, dan cerita ni dinakal daripada kitab Imam Bukhari. Ha, mende cerita dia, cerita dia tentang ada orang mimpi. Ha, sedah. Dia mimpi bahawa Abu Lahab ni dalam neraka hari Senin, setiap hari Senin dia kena azab, dia boleh minum air. Setiap hari Senin dia boleh diberi minum air dalam neraka. Sebab dia, alasannya sebab masa kelahiran Nabi hari itu tak, lalu datang seorang hamba dia, benda nama hamba dia Suwaibah ke benda nama hamba dia, kita dah ingat nama hamba dia. Hamba dia mari bawa berita gembira kepada Abu Lahab. Orang tu kata Muhammad dah lahir. Lalu Abu Lahab betapa gembiranya dengan kelahiran Nabi, dia bebaskan hamba ni. Faham? Dia bebaskan hamba ni. Oleh kerana itulah di neraka esok-esok, dia setiap hari Senin dia off day. Faham? Tak kena azab. Betul dah cerita ni? Tak. Ulama tak terima cerita ni. Faham? Walaupun dalam Sahih Bukhari. Sebab dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Dia cerita. Ada dalam kitab Kitabul Wahyi, kitab Badaiul Wahyi, kitab awal sekali Sahih Bukhari. Cerita tentang kisah terputusnya, dia panggil fatrah wahyi, terputus wahyu sekejap. Tak, selepas pada Nabi terima Iqra, tak. Tiba-tiba tak siapa-siapa, tak ada wahyu. Masa ni ada wahyu cerita, Imam Bukhari wahyu cerita. Nabi ni betapa gelisah, siapa perekat Nabi nak bunuh diri. Hadis ke? Tak, bukan hadis tu. Ha. Bukan kata-kata sahabat, bukan benda, tapi cerita. Kadar mana, tak, siapa hampir-hampir berlaku ke gitu? Tak, ulama ada timur dia ni. Kenapa tak? Ha, jadi kita kata, nak kata kita selain daripada Al-Quran, mesti ada benda orang petikai. Mesti ada orang petikai. Imam An-Nawawi kita ambil. Bukan kita nak jeh ulama ni, tak. Nak sebut standard Quran dengan kitab lain. Sebab Allah sebut dan Allah cabar. Mu kalau mu cari, mu temu ada kesilapan dalam Quran ni, Tuhan cabar. Tapi tak akan temu kesilapan dalam Quran. Kalau orang lain tulis, Tuhan kata, mu akan temu. Tak. Benda-benda yang bercanggah-canggah. Kalau orang biasa nulis, tahu. Orang nulis kitab ni, orang nulis buku, dia tak boleh siap dalam sehari, betul tak? Dia tak boleh siap dalam sehari. Kadang-kadang ambil masa sebulan, kadang-kadang ambil masa tahun, kadang-kadang. Roliknya kita, tahun pertama kita nulis dengan tahun kedua tu, beza dah.
penulisan, betul tak? Sebab dia beza, sebab bertambah ilmu kita, pengetahuan kita, emosi kita, kan? Kadang-kadang ayat beza dah. Tak? Faham? Dalam mukadimah dia lain kita sebut. Bayangkan Quran turun selama mana? 23 tahun. Selama tempoh tu 23 tahun tak ada percanggahan. Teh kali awak kita start malam ni start nulis buku. Ikutlah tajuk benda pun. Ha, ambil masa 23 tahun kita nulis. Guna agak-agak penulisan buku kita tu. Sama dok standard dok dari tahun pertama sampai tahun 23. Quran dok. Ha, jadi orang lain selain benda tu, ulama-ulama kita pun walaupun dia habis teh bergaduh dok, tak terlepas daripada kesilapan. Kita ambil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi dia tulis kitab Riyadhus Salihin. Kita kenal belaka, makruf kitab dia. Kitab hadis. Dalam mukadimah kalau kita baca, Imam Nawawi kata, dalam kitab ni ni aku ambil hadis sahih sahaja. Oh, tu dakwaan dia. Itu nak ayatnya komitmen dia. Aku tak akan pilih hadis lain melainkan hadis sahih. Ha. Tiba-tiba temu juga hadis dhaif. Mari ulama akan biar cek ni hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Tak. Padahal dalam mukadimah dia kata hadis sahih belaka. Adakah Imam Nawawi pelawak? Tak, dia tak pelawak. Tapi itulah nak ayat kelemahan manusia dalam menulis kitab. Tak, dalam menulis kitab. Apa tak? Hatta kitab kepada kecil Imam Nawawi, kitab dia, kitab hadis 40 tu, hadis 40 kan? Ada 42 hadis. Dan dia beri komitmen, dia wakil hadis sahih belaka. Eh, tiba-tiba ada juga hadis. Hadis yang keempat, dia sebut hadis Bukhari dan Muslim. Tapi matang dia, dia tak ambil situ. Matang dia ambil kat lain. Dan matang tu dipertikai ulama dan matang tu dinilai sebagai matang yang daif. Tak, matang yang daif. Hadis ada dalam Bukhari Muslim. Cuma matang dia, teks asal dia, dia tak ambil dalam Bukhari Muslim. Dia ambil kat lain. Ada tambahan-tambahan yang daif. Faham? Siapa setara tu? Ini penilaian siapa? Bukan kita nilai. Ulama juga yang nilai. Tak? Ha, yang kita kata, mu siapa ni Imam Nawawi? Mu siapa ni Imam Syafi'i lah? Bukan aku. Tak? Ulama yang lain yang pakar dalam bidang dia menilai. Tak, kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama dahulu. Walaupun begitu, kita tidak mencerca kesalahan-kesalahan ni. Ini kesalahan oleh kerana dia manusia, kita kata. Tak? Ha? Oleh kerana tu, kita jangan pakar kitab ni. Tak. Faham? Macam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Tempat kita ni paling masyhur Imam Ghazali. Tak? Ha? Dan kitab dia paling masyhur dia, Ihya Ulumuddin. Tak? Dan memang kitab ni hebat. Tapi tak ada kesalahan ke dalam kitab ni? Ada, kita kata. Tak? Ada kesalahan-kesalahan yang mesti kita perbaiki dan juga perbetulkan. Antaranya hadis-hadis maudhu' yang dibawa oleh Imam Ghazali. Bapa dokkah Imam dok tahu. Kita kena ingat gini, Imam Ghazali dia bukan bidang hadis. Dia bukan ulama dalam bidang hadis. Maka kesilapan dia dalam bab ni. Tapi dalam keadaan gitu, adakah kita kena tolak tu kitab ni? Dak, ulama dok tolak. Baik ulama-ulama salaf dulu maupun ulama-ulama terkemudian ni tak tolak. Saya di Jamiatul Iman, di Yaman saya sempat ngaji Jamiah Iman. Siapa tahu tiga saya ngaji situ. Tak. Di Jamiah Iman ni dikenali akidah dia akidah salaf. Faham? Tapi dalam keadaan gitu kita baca kitab Imam Ghazali ni. Kitab yang telah ditashihkan oleh Said Hawa rahimahullahu taala. Dia ringkaskan kitab Imam Ghazali ni jadi tajuk dia Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Tajuk dia. Kitab ni menjadi teks ataupun orang kata silibus utama dalam universiti kita, Universiti Al-Iman. Dari tahun 1 sampai tahun 5 tak silap yang belajar. Ha, yang memang ni dia sampai tahun 7. Ha, dari tahun 1 sampai tahun 5 pakai buku tu, pakai kitab tu. Kita bincang sama tentang Qala Imam Ghazali. Ha, tapi kita tapis. Mana-mana cerita, mana-mana hadis maudhu' yang dia bawa, kita tinggalkan. Mana-mana cerita yang berdasarkan mimpi, kita tinggalkan. Tak? Sebab cerita dari mimpi ni, cerita lebih bakar. Cerita yang kita tak boleh jadikan dia sebagai nak hujah dalam agama. Tak boleh. Tak? Ha, bawa kita nak sembang, boleh. Tapi jangan bawa ke meja ceramah. Tak? Tak? Tak sepatutnya seorang ustaz, seorang pendakwah, dia bawa cerita-cerita yang dia tak tahu betul tak betul cerita tu. Tak kena sangat. Tak, mari saya wangi cerita ni. Tak tahulah sahih tak sahih ceritalah. Dah mu nak ngajar agama kan? Ngajar agama ni kena ada fakta. Tak. Orang ngaji agama ni macam ke orang pergi ke mahkamah, guna. Boleh tak sembang di mahkamah? Ha, saya rasa gini kot. Boleh tak begitu?
Dok orang sembang di mahkamah, orang bincang di mahkamah dok sama orang bincang di kedai kopi, betul tak? Dia mesti dia dakwa mesti dia wari hujah dia. Begitulah kita bawa agama ni. Apa saja dakwa kita mesti ada hujah dia. Mesti ada nas Quran dia, mesti ada hadis dia. Jangan ni cerita ni saya boleh mimpi je ni. Tak ada dalam agama kaedah mimpi. Ya. Yeah. Ru'yah sadiqi. Ru'yah sadiqi. Ha hak tu lain. Ru'yah sadiq dia panggil, tak? Ru'yah yang benar itu ada. Pun begitu dia tak jadi dalil daripada agama. Nabi kata salah satu daripada apa ni tanda-tanda nubuah yang masih saki baki dia adalah mimpi benar. Mimpi benar ni berlaku kepada siapa sahaja. Nampak? Dan benda ni berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Tak? Dekat-dekat Nabi nak dilantik jadi Nabi, kita boleh baca dalam Sahih Bukhari, Nabi didatangi mimpi benar. Mimpi benar. Mimpi malam ni esok benda tu berlaku. Tak? Itu dia panggil mimpi benar. Walaupun begitu, kita tak boleh jadikan dia sebagai hujah dalam nak beragama. Faham? Contoh baru ni viral benda, mimpi masyitah ke apa? Oh, dia mimpi Malaysia perang lah apa. Faham? Tak boleh kita jadi sandaran benda tu. Faham? Tambah-tambah buluk, nampak sangat karuk dia ni. Tak? Kalau mimpi betul pun dia mimpi, tak boleh kita nak kata hujah. Faham? Sebab hujah ataupun orang kata dalil dalam agama ni benda, kalau kita pegang Quran, sunnah, ijma', qiyas, hak ni hak disepakati. Ada mimpi jadi dalil. Buat apa awak gini? Oh, saya boleh lah mimpi semalam. Tak, kita kata agama tak mari dari mimpi. Ha, melainkan mimpi Nabi. Mimpi Nabi tu baru hadis, baru tak, baru hujah. Mimpi Nabi yang sama pula. Oh, dah tu Nabi mimpi ya? Nah, mimpi Nabi ni tak, dia sebagai wahyu. Adapun mimpi kita ni belum tentu lagi. Hatta orang mendakwa dia mimpi jumpa Nabi, boleh kita cari selalu? Boleh tak? Siapa-siapa mari, tak kira lah dia ustaz ke, dia tok wali ke, dia Nabi pula, dia habis ke tak? Tiba-tiba dia dakwa dia mimpi jumpa Nabi, ulama' terima selalu tak? Dah lagi. Nanti dulu, cek dulu siapa yang dia mimpi ni, lagu mana dia tengok, serupa tak dengan sifat-sifat kenabian dalam Syama'in Muhammadiyah? Kalau tak serupa, bukan Nabi. Dah kan ada hadis Nabi kata tak, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Nabi kata siapa-siapa yang tengok aku dalam mimpi, maka dia betul-betul tengok aku. Fa inna syaitan la yumathilu bi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai aku. Betul dah hadis ni, betul hadis ni sahih. Tapi ghalibnya orang yang mimpi jumpa Nabi, tak, syaitan tak boleh berupa Nabi, betul? Kita percaya ni, kita yakin benda Nabi buat, Nabi sebut bahawa syaitan tak akan boleh berupa Nabi. Tapi orang pernah temu dalam mimpi, syaitan tak berupa Nabi tapi dia ngaku Nabi. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh lah, dia ngaku Nabi. Hak tak boleh, dia menyerupai Nabi. Hak tu dia tak boleh buat. Faham? Sebab ini termasuk dalam yang kita fahami maksumnya Nabi. Terpeliharanya Nabi, hatta Nabi wafat pun masih Allah pelihara dia. Tak ada mana-mana syaitan yang boleh masuk dalam mimpi kita berupa Nabi, tak boleh. Saya pernah baca, tak tahu lah tuan-tuan pernah baca tak, pernah ada dalam surat khabar kita, surat khabar utusan, dalam bicara agama gitulah. Ada orang pernah tanya soalan tentang saya mimpi jumpa Nabi. Ni saya baca masa zaman belajar di Kelantan. Guan ni dia mimpi, dia kata saya mimpi Nabi tengah basuh kereta, pakai seluar pendek. Ni dalam surat khabar ni cerita. Dia tanya seorang ustaz. Lalu ustaz dalam surat khabar tu jawab. Siapa nak baca? Tak, di dalam utusan Malaysia ni dia ada tak, bicara agama ke apa, dia punya kolom dia. Leh, itu mimpi dia. Dia mimpi jumpa Nabi, Nabi tengah basuh kereta, pakai seluar pendek. Boleh kata Nabi tak? Sebab apa kata, tak boleh kata Nabi? Ha, sebab menjatuhkan muru'ah. Nabi tak gitu. Nabi tak pernah mendedahkan aurat di depan para sahabat. Ini dah kerak dah, out dah. Ada contoh lain lagi. Ada orang mimpi dia jumpa Nabi, Nabi mari, dia kata, Allah, saya tengok Nabi semalam mimpi yang
pakai jubah putih, beres kita itu. Serban putih, beres lagi. Janggut putih selepuk. Kerat lah tu. Bukan Nabi. Apa bukan Nabi? Ha? Sebab Nabi wafat dalam keadaan janggut dia hanya beberapa orang. Belah orang saja yang ubang. Orang lain masih hitam. Dia kata, dah lama dah kan jadi ubang dah lah. Itu tafsiran mung. Faham? Tak. Dia mesti rujuk situ. Siapa-siapa pun yang mimpi jumpa Nabi. Faham? Raliknya, kalau kita pernah dengar orang mimpi jumpa Nabi ni, kadang dia tak boleh nak gambar Nabi. Antara orang yang pernah kita dengar siapa? Almarhum Ustaz Hagundin. Pernah dengar dia mimpi jumpa Nabi. Dia cerita tak? Guana rupa? Tak. Dia hanya boleh cerita, dia tengok. Dan insyaAllah lah kita bersangka baik, mimpi Ustaz Hagundin ni memang mimpi betul. Sebab bukan setepat dia cerita mimpi ni. Ada orang dah kumpul semua video-video yang dia cerita situ sini lah. Ha, dulu mana ada Facebook, mana ada benda orang lah. Mana cerita dia cerita tu sama sahaja. Sini pun dia cerita gitu, dia pegang selipar orang lah. Dia ambil selipar Nabi lah masa tu. Itu antara kaedah orang mimpi jumpa Nabi SAW. Jadi kita kata, siapa-siapa yang mendakwa mimpi jumpa Nabi ni, tak boleh percaya selalu. Dan tak semestinya semua orang mimpi jumpa Nabi ni betul-betul Nabi. Tak lagi. Faham? Sehinggalah maknanya kita kata apa yang dicerita tu menepati hadis Nabi SAW, menepati sifat-sifat utama Nabi SAW, barulah kita boleh terima. Andai kata orang tu mimpi jumpa Nabi, tak, Nabi kata minggu depan kiamat, boleh pakar? Tak boleh. Sebab dia bukan hujah. Dah nak benda, mimpi benda ni. Mimpi benda ni hanya untuk kegunaan kita. Allah nak cerita kita. Tapi kalau benda berkait dengan ibadah, berkait benda, tak boleh pakar. Kata, sebab agama ni dah sempurna. Tak, contoh orang tu dia mimpi, dia kata, esok mungkin kena tambah serakaat lagi semayang subuh esok. Sebab kita dekat nak kiamat dah. Boleh tak? Tak, tu. Tak boleh. Kata. Dah, sebab agama ni melalui wahyu. Dia tak melalui mimpi. Boleh eh? Jelah. Kita setakat tu je lah kita boleh ceritanya dah. Mimpi benar kita kata ada. Siapa-siapa pun boleh berlaku pada dia. Tak, dengan basirah yang Allah beri kepada dia. Tak, mimpi-mimpi benar. Mimpi benar ni biasanya bukan berkait dengan isu-isu agama. Tak, dia berkait dengan khabar yang Allah nak cerita kita. Khabar benda ni, khabar benda ni. Ha, bukan kata mari ilham zikir baru ke. Mari tak, mari mimpi ada semayang baru ke. Tak, tak akan berlaku. Sebab agama dah sempurna. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah dah mati stand dah dengan ayat ni. Hari ni aku dah sempurna agama aku. Benda maksud sempurna agama, dah komplit bab ibadahnya, bab akidahnya dah komplit. Tak perlu pada mimpi-mimpi seseorang, tak perlu tambahan-tambahan daripada siapa pun. Dah, aku dah sempurna dah agama hari ni. Dan aku redha Islam menjadi agama resmi kepada kamu. Dah. Maka kita pegang ayat ni, mana Islam fahaman ataupun ibadah yang kita buat hari ni super lek-lek sebagaimana hak Nabi buat hari tu. Tak ada satu butir habuk pun kita boleh takut tambah. Tak, mesti serupa dengan tu. Sebab tu ada sebahagian, walaupun di kalangan para ustaz-ustaz kita tak setuju sangat kita sembahyang jaga ni. Sebab apa? Sebab tak berlaku zaman Nabi. Baik. Tak berlaku zaman ni. Siapa-siapa mati yang kerasan ada di kalangan sayang-sayang kita kenal, tak pergi sembahyang Jumaat lagi sampai hari ni. Tak. Sebab dia tak setuju sangat dengan sembahyang jaguk ni. Ha. Kita setakat kita ngaji, kita dengar pandangan-pandangan ulama, ada nas dia, ada hujah dia yang menyebabkan diharuskan untuk kita jaguk ni deh. Ha, tapi ada setengah ustaz kita bukan sebab ni. Sebab dia nak wish rupa dengan benda hak zaman Nabi itu. Faham? Nampak tak? Ini kaedah dia. Nah. Kita pun habis kita punya ni sikit lagi tak? Boleh tak? Ya. Yeah. Okey, jadi dia minta tunjuk dia lah kalau sekiranya ada kesalahan. Supaya hamba kembali daripadanya kepada yang betul. Dan supaya hamba baiki akan dia pada tabak yang kedua insyaAllah ta'ala. Dan hamba angkatkan akan perisai ini, iaitu kitab ini, kehadapan sekalian saudara yang mukallaf, yang laki-laki dan perempuan, sebagai hadiah yang sederhana daripada hamba bagi mereka itu. Oh, ni hadiah dia untuk kita. Betul-betul hadiah yang cukup bermanfaat untuk kita. Tak? Hadiah para ulama ni, tak ada lah yang paling bermanfaat sekali adalah penulisan ilmu. Tak?
Dia kita tak temu dah. Mungkin kita boleh pergi ziarah kubur dia, tapi dah ngaji dah kubur dia. Tak? Kita boleh ngaji melalui kitab peninggalan dia. Neh. Orang yang menulis dah berada di dalam kubur, ada satu syair Arab. Tak? Penulis sudah lama didiami dalam kubur, tapi tulisan dia masih hidup di kalangan kita. Betul tak? Ha. Kita ambil Imam Syafi'i, benda peninggalan hak dia ada. Nak ngaji dengan dia tak ada dah. Dia tinggal kepada kita kitab Om. Dia tinggal kepada kita kitab Risalah. Ni menjadi rujukan utama kita bila kita balah dalam bab pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Tah, tengok dalam Om. Benda Imam Syafi'i kata dalam bab ni. Tak, tengok dalam Risalah, dalam bab usul fiqh, benda Imam Syafi'i cakap. Tak, apa stand dia dalam bab ni? Faham? Begitulah imam-imam yang lain. Sebagai hadiah yang sederhana daripada hamba bagi mereka itu, mudah-mudahan menjadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan karangan hamba ini ikhlas kerana wajahnya yang maha mulia dan memberi manfaat ia bagi hamba dan bagi sekalian saudara-saudara yang muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ini tulisan yang ditulis oleh Imam ataupun Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indunizi Al-Mandili. Ini dia punya gelaran ataupun nama dia beri kepada dia, Khuwaidim Talabatil Ilmi Syarif Bil Haramil Makki. Itu gelaran dia. Tak, benda Khuwaidim ni orang yang khidmat ke pelajar-pelajar ilmu. Dia tak sebut ulama. Tak sebut gitu Habib ke tak. Dia tak gelar diri dia benda-benda hebat-hebat tu. Tapi Khuwaidim, Khuwaidim ni lebih kecil daripada Khadam. Khadam tu kira hina dah kan tak? Khuwaidim ni lebih hina lagi. Aku ni bukan kata ustaz, bukan ulama, tapi aku ni Khuwaidim Talabatil Ilmi. Aku ni hanyalah khadam kecil untuk penuntut-penuntut ilmu di Masjidil Haram deh, di bumi Mekah pada masa tu deh. Jadi insyaAllah kita selesai mukaddimah selepas beberapa bulan lah. Itu baru mukaddimah, baru kita akan masuk, kita akan masuk perbincangan daripada kitab Perisai Sekalian Bukanlah ni. Moga-moga Allah beri kita kesempatan untuk menuntut ilmu ini. Dan Allah beri kesihatan yang baik dan Allah beri kefahaman yang sahih kepada kita dalam kita nak menuntut ilmu akidah. Dan ingat, kita ngaji ilmu akidah ni bukan nak cari kesalahan orang. Bukan, oh ni kumpulan sesat ni, ni ajaran sesat ni, ni dok parti sesat ni. Dok, bukan. Tapi kita nak betul kita. Dok, kita nak betul siapa tahap kita kenal semua Tuhan. Ini akidah. Akidah ni nak mengenal kita kepada Allah. Jangan kita hanya tahu orang tu sesat, orang ni sesat, tapi kita sendiri kita tak tahu. Mana stand kita dengan Tuhan? Tak? Kita nak ngaji akidah ni siapa tahap bila kita temu nama Allah Ar-Razzaq, contoh Allah yang maha memberi rezeki, kita percaya sungguh, kita yakin sepenuh hati. Apa tak? Jangan ngaji habis test 420 ni, tapi mari bab rezeki jeng. Neh. Pak anak balik, anak habis mesti tak ada kerja lagi. Ayo, kita nak nikah. Kita pun marah lalu dia. Buat apa? Mana biasa soalan kalau anak kita nak nikah. Mau nak makan kedarah dia nak orang. Tu soalan pertama dah. Kita tak akan tanya dah mu bab nikah dia sesah dah ngaji. Tak ada soalan tu. Tak ngaji lagi kita dah. Kalau anak nak nikah tanya dah mu ngaji dah bab fiqh tentang hukum nikah kahwin cerai dia ngaji dah. Dah. Soalan pertama nak wik darah dia nak orang. Faham tak? Berapa kan? Dia setelah buat rezeki je tu. Padahal kita tak sepatutnya bila anak kata nak nikah tu, kita alhamdulillah selamat ada sebahagian agama dia. Tak? Tambah-tambah anak lelaki zaman kita. Tak? Begitu juga anak puan kita. Bila dia nak nikah ni, kita percepat. Soal rezeki, Allah dah jamin. Tapi jaminan Allah dengan usaha lah. Jangan dah Allah jamin lah, tidur lah, ambil. Tak boleh juga. Tak? Dia dengan usaha. Nah, kalau orang reti akidah dia dalam bab Ar-Razzaq, dia akan percepat nikah anak dia. Dia tak soal bab rezeki. Faham? Bab apa? Kita beri tips. Sebab Allah dah jamin kan? Allah dah tulis rezeki kita. Betul tak? Bila Allah tulis? Masa akhir balik ke masa cukup umur 21? Ha? Sebelum lahir lagi. Allah tulis dah. Masa mula-mula benih kita dengan benih isteri kita ni catung, masa tu Allah tulis dah. Benda Allah suruh malaikat tulis Ar-Rizqihi, mula-mula sekali tulis rezeki dia. Benda maksud tulis rezeki, bajet rezeki dia. Contoh anak kita, anak lelaki kita, Allah suruh tulis bajet rezeki dia sampai ke mati ni. Bukan kata sampai akhir balik.
Bukan kata siapa dia nikah, dak, siapa mati, siapa merembuh nafas takhir dia, bajet rezeki yang Allah dah tulis khas untuk dia. Contohlah kita kata 1 bilion untuk anak lelaki kita ni. Tak, bajet rezeki dia 1 bilion. Calon bini dia pula Allah tulis rezeki. Ke pakat tupang hak kita, hak anak kita. Dak, hak dia sendiri. Masa dia lahir, sebelum lahir itu dah Allah dah tulis berapa pula. Kita kata 1 bilion. Jadilah nikah dua hamba Allah ni. Jadi berapa bilion dah rumah? Tapi kita faham lah ke mana? Tak faham dua bilion, kita faham dia tupang anak kita ya. Tambah pula anak kita tak kerja pula. Tupang kita tu, kita berasa. Betul tak? Rupanya tak gitu. Kaedah rezeki tu tak gitu. Bila dia nikah, kau banyak rezeki. Ni akidah yang sahih. Dia bertambah. Nikah, kita panggil dia buting pelamin. Buting pelamin. Cek-cek skeng, kembar tiga pula. Nampak tak? Bertambah tak rezeki? Tambah pula dah rumah tu. Kita nengok dah. Allah, dah anak aku ni kerja tak lagi eh. Tak? Tapi bak rezeki tu ada. Tak? Dia bertambah. Dia bertambah. Faham? Jadi, kena faham kaedah. Ini akidah ni. Ni kita nak ngaji akidah ni. Tak? Nak sampai tahap tu. Kita boleh faham bak Ar-Razzaq. Kita boleh faham bak Allah kata Ar-Rahman. Tuhan ni maha pengasih sungguh. Setara mana pengasih dia? Oh, pengasih sungguh. Bila kita kata Allah, salah satu sifat Allah Al-Hafidh, yang memelihara. Kalau kita yakin sungguh Allah pelihara, tak perlu dah Tok Wali pelihara kita. Tak? Ni ada ajar Tok Wali suruh. Tak? Baca 41 kali Bismillah, selekoh ke Tok Wali. InsyaAllah Tok Wali tu jaga kita. Tak, tak perlu dah. Sebab Allah pelihara kita. Faham tak? Ni jadi ajaran karut pula. Nak suruh Tok Wali ni, Tok Wali kampung kita ni tak? Tok Wali hok je ni, tahu benda-benda baik. Kita kata ini akidah yang salah. Akidah yang begitu mempertikaikan Allah Al-Hafiz yang memelihara kita. Tak? Guna kaedah ni. Jadi ini tujuan asal kita ngaji akidah. Bukan kata kita nak kata ni Mu'tazilah ni, Asyairah ni, Maturidiyah ni, Wahabi ni. Tak. Bukan waktu. Kita nak betul siapalah kita yakin sungguh bahawa kita ada Tuhan, dan satu zat yang maha agung yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna. Yakin sungguh gitu. Ni baru orang ngaji akidah kita tu. Tak? InsyaAllah itulah hasrat kita dan itulah niat kita bila kita start buku kita ni. Dan kita harap tuan-tuan tak? Para jemaah pun dengan niat yang sama insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.